Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir selesai ya loadingnya. Landernya ini model Sentolop single. Speakernya asli 12V300. Kayak gini. Twitter apa ini, Mas? Oh, asli, full asli ya. Kalau middle-nya ada 4, teman-teman. V300 ada 4 speaker, 12 in. Twitter juga asli itu. Gavonic Audio. Jadi sudah punya 3 box atau 3 sub planar. Planarnya masih gumi, teman-teman. Tapi cek soundnya kali ini 2 ya. Pakai 2 aja karena terbatas kelistrikannya katanya, teman-teman. Ini perdana ya. LS bukan LS. Fabulous yang double magnet, teman-teman. 2 speaker ya. Fabulous yang 88. Seri tertinggi ini 18 in. Kalau yang di atas tetap LS 1800, dua speaker, skema sama, cuma beda speaker ya, powernya sama, planar dengan bahan meranti KTI, Gavonic Audio, teman-teman. Mode balap ini ya, planarnya, yang paling bawah. Harganya kita konfirmasi ntar lagi. Twitternya copot. Balik kan. Berapa harganya yang bawah, Mas? 3.350. 3.350. Di Jember ya? Iya, di Adigaya. Asia Jaya. Asia Jaya Sukawono. Kalau yang LS ini, RDW? Ini 2.400. Selisih 1 jutaan ya. Selisih 1 juta. Hampir 1 juta, teman-teman. Tentunya suara beda ya, Mas? Gimana, Mas? Kalau rendahnya menangnya RDW, Mas. Menang RDW. Urut sama tenaga kalah sama yang Fabulous ya. Oh. Dendel dengan power pass lap NX 10.000 ya, Mas? Iya, NX 10.000. Oke. Okay. Kelistrikan berapa ini, Mas? Kelistrikan enggak tahu ini, Mas. 1.000 lebih kayaknya. Oh, 1.000 lebih. Pakai PLN rumahan, teman-teman. Tunggu saja ya. Berarti yang 2 box belum di finishing, ini yang baru sudah di finishing. Oke. Target berapa box Gavonic ini, Mas? Subwoofer, Mas. 4 ya target. Masih kurang 1, sisa 1. Pesan tapi belum selesai ya. Oke, sudah hampir selesai, teman-teman. Saya spill operatornya dulu ya. Mixernya pakai Behringer. Ini. Kemudian dari mixer ini ke equalizer, teman-teman. Ke equalizer dulu asli. 3231 XL. Jadi ini untuk subwoofer, untuk middlean. Middlean ini ke asli DSP 260 plus kayak ini. Untuk Lendre dan subwoofernya pakai Behringer, teman-teman. Dari sini masuk ke Behringer, gitu ya. Sistemnya. Ke soundnya lagi. Ini. Masih prepare ya. Power, teman-teman.
Jadi ini tiga, gak tahu ya, tar lagi teman-teman. Ini beda input apa enggak ya? Apa satu input? Pokok untuk subwoofer NX 10.000 Pro ya. Satu box per channelnya teman-teman. Untuk ngendel Fabulous yang 88 dan RDW LS 1800. Untuk lentenya ini V4800 asli. Jadi satu channel beda teman-teman. Midiknya di input berbeda ya. Midiknya inputnya berbeda. Jadi kemungkinan dua channel untuk middlean main 4 ohm dan sisanya tweeter teman-teman. Gitu. Begitu. Jadi ini dua input teman-teman. Berarti 4-way. Jadi 88-nya servo bulus inputnya satu, yang ini input satu juga. Beda-beda input ya. Di sini. Dari cover snack-nya ya, dari dalam S ke sini. Kemudian mid-hik 4 output dari dalam S teman-teman. Kemungkinan settingannya berbeda ya, karena beda karakter, beda speaker gitu. Sangar.
Reset.